Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel YouTube saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik tentang bagaimana agar channel YouTube kita itu tidak sepi ataupun video dari konten kita itu banyak yang menonton. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, di sini saya juga menggunakan cara yang sederhana teman-teman untuk menjadikan konten YouTube Anda semakin baik dan berkembang lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar channel YouTube saya juga semakin baik dan berkembang lagi. Oke, kita langsung saja ke video. Nah, oke teman-teman, di sini saya menggunakan dua cara teman-teman. Nah, ini adalah cara yang sederhana teman-teman. Kita coba untuk masuk ke dashboard dari YouTube kita teman-teman ya, untuk melihat analisis dari video ataupun channel YouTube kita teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke analisis. Nah, setelah itu kita melihat kejangkauan teman-teman. Jadi ini poin pentingnya yaitu adalah dari seberapa traffic ataupun jumlah penelusuran dari YouTube teman-teman. Jadi di sini ada beberapa fitur jelajah dan lain-lain teman-teman ya. Nah, ini ini yang poin penting yaitu yang ada di atas teman-teman. Jadi ini kalian bisa lihat tayangan. Jadi tayangan itu dimaksud dengan tayangan yang belum kalian klik ataupun video yang belum diklik oleh penonton teman-teman. Jadi semakin tayangannya semakin banyak, jadi semakin klik rasionya semakin tinggi teman-teman, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke cara yang pertama teman-teman ya. Nah, cara yang pertama yaitu adalah kita masuk ke YouTube dulu. Jadi cara yang pertama yaitu adalah pembuatan judul video teman-teman. Jadi pembuatan judul video itu sebelumnya kita analisis dari konten yang kita mau buat teman-teman. Jadi di sini banyak sekali contohnya YouTube sepi, kita contohkan seperti itu. Jadi ada yang teratas, ada yang, nah ini ada beberapa judul yang dapat direkomendasikan. Nah, tidak hanya di situ teman-teman, kalian bisa juga masuk ke YouTube trending teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa membuat judul yang sesuai ataupun yang mirip dengan video yang trending teman-teman. Tapi itu tidak saya utamakan teman-teman, karena setiap video itu beda-beda teman. Yang kedua yaitu adalah thumbnail teman-teman, ataupun gambar dari video ataupun judul yang di deskripsi teman-teman, tidak sesuai dengan deskripsi tapi thumbnailnya itu semenarik mungkin teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu untuk pengembangan dari channel YouTube kita ataupun pembuatan sebuah konten dari video kita teman-teman, agar channel YouTube kita itu semakin baik dan berkembang lagi ya, ataupun channel YouTube kita itu semakin ramai teman-teman. Nah, seperti itu. Dan demikian, semoga ini bermanfaat. Nah, jika kalian mempunyai saran ataupun pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini, dan juga lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel YouTube saya juga semakin baik dan berkembang. Sekian, terima kasih. Dah.